Kejaksaan Negeri Bangka Barat telah melakukan vaksin yang ketiga, vaksin booster, di mana seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Bangka Barat ini maksudnya untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat supaya masyarakat kalau datang ke kantor kami sudah tidak deg-degan atau waspada lagi karena kami semua sudah disuntik vaksin booster ketiga. Yang tadi kejadian lucu ada salah satu kebetulan salah satu pegawai kami dan dia pengawal tahanan sangat takut disuntik, tapi alhamdulillah berkat kerjasama dengan semua pegawai berhasil juga disuntik.